Pagelaran Seni Budaya Betawi dan Pagelaran Band Indie Kreatif di Kelurahan Srengseng Kembangan, Jakarta Barat dihadiri oleh Kadis Pariwisata DKI Jakarta, pejabat daerah setempat diantaranya Camat Kembangan, Kasudin Pariwisata dan Kebudayaan yang diwakili oleh Bapak Saino dan Ramil Kembangan Kapten Surotejo, Sekjen Bagus Betawi Bapak Jamaksari, Pengurus MUI Ustadz Haji Abdul Halim, Ketua RW 06 Haji Mansur, Sekjen Forkabi Bapak Iksan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta anggota Babinsa dan Babinkamtibmas wilayah Srengseng, Jakarta Barat. Mewakili Wali Kota Jakarta Barat, Camat Kembangan memberikan sambutan dan berpesan agar bersama-sama dapat melestarikan budaya Betawi dan memperkenalkannya pada generasi penerus agar budaya Betawi tetap eksis di masa yang mendatang. Kegiatan Festival Seni Budaya Betawi tersebut dilanjutkan dengan pertunjukan khas Betawi, peragaan palang pintu, pagelaran musik gambang, pencak silat, tarian adat Betawi, juga diramaikan oleh stand kuliner jajanan khas Betawi dan stand penjualan batu akik. Kegiatan berlangsung lancar, aman, dan kondusif. Dari Srengseng, Jakarta Barat, Aibtu Agus Sudrajat, Salam Tirbrata.